Halo Sobat Sport, kembali lagi di Kabar Olahraga. Berikut jadwal mate keempat Liga Champions 2021. 3 dan 4 November 2021. Serta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar top clean sheet. Jadwal Liga Champions mate keempat Rabu 3 November 2021. Wolfsburg versus Salzburg jam 00.45 live aplikasi video dan Champions TV. Di jam yang sama, Malmo versus Chelsea, live aplikasi video, Champions TV, dan SCTV. Jadwal lainnya, Dinamo Kiev versus Barcelona jam 03.00, live aplikasi video, dan Champions TV. Di jam yang sama, Villarreal versus Young Boys, Sevilla versus OSC Lille, live aplikasi video, dan Champions TV. Jadwal lainnya, Bayern Munchen versus Benfica, jam 0.00, live aplikasi video dan Champions TV. Di jam yang sama, Juventus versus Zenit dan Atalanta versus Manchester United, live aplikasi video, Champions TV, dan SCTV. Jadwal berikutnya, Kamis 4 November 2021. AC Milan versus FC Porto, jam 00.45, live aplikasi video dan Champions TV. Di jam yang sama, Real Madrid versus Shakhtar Donetsk, live aplikasi video, Champions TV, dan SCTV. Jadwal berikutnya, Manchester City versus Club Brugge, jam 03.00, live di aplikasi video dan Champions TV. Di jam yang sama, Borussia Dortmund versus Ajax Amsterdam dan Sheriff versus Inter Milan, live aplikasi video dan Champions TV. Jadwal berikutnya, Sporting Lisbon versus Besiktas jam 03.00, live aplikasi video dan Champions TV. Di jam yang sama, Leipzig versus Paris Saint-Germain dan Liverpool versus Atletico Madrid, live video, Champions TV, dan SCTV. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Champions 2021. Berikut ini daftar top skor Liga Champions 2021. Sebastian Haller berada di puncak dengan koleksi 6 gol. Diikuti Mohamed Salah dan Robert Lewandowski dengan koleksi 5 gol. Berikut ini daftar top assist sementara Liga Champions 2021. Cristiano Da Silva, Bruno Fernandes, dan Leroy Sané memimpin dengan koleksi 3 assist. Berikut ini daftar top clean sheet sementara Liga Champions 2021. Itulah hasil dan jadwal Liga Champions terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.